Detik News berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik pembunuhan Holly Angela. Sekitar pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, tiga pelaku pembunuhan Holly Angela, AL, EY, dan RSK, sudah berada di apartemen Kalibata City. Mereka tampak menunggu kedatangan korban. Istri kedua Gatot Supriyarto, auditor utama Badan Pemeriksaan Keuangan itu, dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua angkatnya di Cibubur. Tak lama setelah ini, kawanan pembunuh bayaran itu menghabisi Holly Angela dengan sadis.